Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba yang kau ridhoi ya Allah. Jadikan majlis ini majlis penuh dengan ilmu yang manfaat, dengan amal yang kau terima, dengan doa yang kau ijabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi majlis ini dari amal yang tidak kau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baru pertama kali berada di masjid ini. Masya Allah, masjidnya indah. Mudah-mudahan yang memakmurkan yang lebih indah. Karena yang lebih penting dari masjid ini adalah akhlak kita. Masjid ini lapang, mudah-mudahan hati kita lebih lapang. Karena penderitaan bukan karena lapang sempitnya dunia, tapi karena lapang sempitnya hati. Sepertinya bangunan ini dirancang kokoh. Mudah-mudahan iman kita lebih kokoh. Karena apalah artinya bangunan kokoh kalau iman jamaahnya rapuh. Masjid ini bagus karena bahan bangunannya beda-beda. Kalau bahan bangunannya pasir semua, tidak jadi. Makanya umat ini bagus kalau bisa menyikapi perbedaan dengan bijaksana. Umat Islam akan menjadi lemah ketika setiap perbedaan menjadi permusuhan, menjadi perselisihan. Bukankah masjid ini juga bahan bangunannya beda-beda? Tapi karena semuanya mau bersama, jadilah indah, jadilah megah, jadilah manfaat. Demikian pula perbedaan di antara umat kalau disikapi dengan bijaksana, dengan tepat, akan indah umat ini. Bangunan ini megah karena bahan bangunannya rela pada tempatnya masing-masing, tidak sibuk menonjolkan diri. Ada batu kah di sini bangunan ini? Kelihatan tidak? Ternyata tidak harus kelihatan untuk diakui. Apakah ada pasir? Kelihatan tidak? Ternyata untuk diakui itu tidak harus selalu kelihatan. Kenapa bangunan ini indah? Karena adil. Orangnya, bahannya mau menempatkan diri pada tempatnya. Batu kebok, biarlah dia ditanam di bawah. Kloset, biar di toilet saja, jangan di mihrab ya. Masalah bagi umat susah bersatu kalau masing-masing ingin menonjolkan diri, ingin merasa paling penting, merasa paling benar, merasa harus tampil. Jadi masalah. Sama di keluarga juga, Bu.
kalau ibu merasa paling berjasa, pasti banyak masalah di keluarga itu. Kalau suami merasa paling penting, pasti banyak masalah. Karena yang bagus itu menempatkan diri pada tempatnya. Yang ketiga, bahan bangunan ini, masjid ini menjadi indah karena tidak meremehkan yang kecil-kecil. Ada paku? Ada. Tidak ada paku, berjatuhan itu. Ada pasir? Pasir dihargai. Artinya kebersamaan itu akan indah. Tidak usah pakai sombong. Kalau sudah senang meremehkan yang lain, susah akurnya. Mana yang penting, guru atau murid? Dua-duanya. Sekarang jadi guru tidak ada muridnya, ngajar siapa? Mana yang penting, bawahan atau atasan? Ini di kantor ya. Sekarang ke kantor pakai atasan saja. Maksudnya ada atasan saja. Siapa yang bekerja? Jadi umat ini akan bisa indah kalau tidak pakai sombong. Kalau sudah merendahkan orang lain, sudah tidak ada lagi keindahan. Ini ada betonnya tidak nih? Beton kokoh, kuat, terdiri atas apa saja? Pasir, besi, baja, beton, apa lagi? Split, semen. Bisa ngumpul, bisa arak. Oleh siapa caranya? Apa? Air. Yang terlembutlah ternyata yang memperarak. Hari Imran 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta qaddan ghalidul qalb lan fattu min hawli wa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil am. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan fatu min hauli, niscaya orang akan menjauh dari sekelilingmu. Jadi umat ini akan indah kalau para ulama, para pimpinan dan umatnya semuanya termasuk makhluk halus, halus hatinya, halus tutur katanya. Masya Allah. Mudah-mudahan adanya takdir masjid ini bisa membuat umat lebih indah, akhlaknya lebih indah, kebersamaannya dan lebih banyak manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini teh dari mana aja? Cicalengka mana? Masya Allah. Ini tahu dari mana acara ini? Ibu dari Lampung? Masya Allah. Tapi kelihatannya semuanya dari tadi ini ya. Biasanya kajian hari Kamis di Masjid Trans Studio. Kalau hari Ahad seperti ini di Istiqlal, kalau di Istiqlal besar, alhamdulillah. Tapi sedikit banyak yang datang, tetap saja yang menilai cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai banyak jadi ujub, sedikit jadi kecewa, karena Tuhan kita bukan jumlah, Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik Bapak Ibu, kalau dilihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Benar atau benar? Tapi sebelumnya bolehkah saya film dulu? Ya beginilah dunia sekarang. Masya Allah. Semoga yang ada ini jadi ahli surga semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya dokumentasi. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 135, ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Walanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Lalu selama hidup ini apa? Dan Allah menguji dengan bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Jadi hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Hidup ini adalah ujian, baik kesusahan maupun kesenangan, yang cocok dengan keinginan dan yang tidak cocok dengan keinginan. Yang bahagia itu adalah yang bisa menyikapi ujian kesusahan dan kesenangan dengan tepat. Tidak ada soal ujian hidup yang berat. Orang tidak lulus bukan karena soal. Orang tidak lulus karena salah jawabannya. Betul? Jadi yang bahaya dalam hidup ini persoalan hidup atau sikap terhadap persoalan? Jawab. Mana yang bahaya? Masalah keuangan, masalah rezeki, atau sikap kita terhadap rezeki? Rezeki Allah yang menguasai. Jadi yang menjadi masalah bagi seorang istri, di banyak ibu-ibu, sikap suami, kelakuan suami, atau sikap terhadap kelakuan suami? Jawab. Ah, bagus. Teori makam. Jadi kalau suami sedang marah, masalah bagi ibu itu kemarahan suami atau sikap ibu terhadap kemarahan suami? Ah, bagus. Jadi kalau suami marah bagaimana ibu? Ikut marah? Terus. Kalau suami marah harus bagaimana? Kalau istri marah bagaimana? Al-Quran jawabannya tinggal nyontek. Wal kadhimina ghaidh
Itu jawabannya. Apa selanjutnya? Wal 'afina 'anil nas. Maafkan. Surat Ali Imran 134 ya. Ciri orang yang takwa, yang lulus nih. Menahan amarah, memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan berbuat baik. Gitu Bu. Jadi kalau suami marah, kumaha sih Ibu teh? Hah? Langsung Ibu menahan marah, kemudian Ibu maafkan dan berbuat baik. Lulus. Eh, monyet. Apa jawaban kita? Marah jangan. Disebut monyet bahaya tidak? Tidak. Kita monyet bukan? Berarti dia belum tahu monyet. Jadi jawaban kita apa? Eh, monyet lu. Assalamualaikum. Tidak rumit Pak. Yang rumit itu yang pakai nafsu. Jadi urusan jadi ribet karena nafsu. Sama Bapak juga ya. Kenapa kita nafsu? Karena kurang ilmu. Kita tidak menggunakan SOP, cara-cara yang benar menghadapi masalah sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, pertanyaan, apa bedanya ujian sekolah dengan ujian hidup? Kalau ujian sekolah diberi soal, kita serahkan ke guru, misalkan begini. Ini soalnya nak. Terus murid berkata begini, duhai guru yang baik hati, engkau adalah guru yang cerdas, ilmunya sangat tinggi, hatinya senang menolong. Engkau adalah guru yang tidak tega melihat penderitaan murid. Saya serahkan soal ini sepenuhnya kepadamu guru. Nah, kira-kira kata guru begini, oh silahkan keluar kamu. Gagal. Kalau soal sekolah begitu, kalau persoalan hidup, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, duhai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya terus menerus, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghits, tolonglah saya, wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki ya Allah urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tawfatari, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Nah, inilah yang diinginkan Allah. Jadi kalau ada masalah, yang penting bukan mikir memecahkan masalah, yang penting berpikir bagaimana agar ditolong Allah memecahkan masalah. Ada bedanya tidak? Saya memecahkan masalah, Allah menolong saya memecahkan masalah. Mana yang benar? Allah yang memecahkan masalah. Kita selesaikan sendiri masalahnya, atau kita minta tolong Allah agar kita bisa menyelesaikan masalahnya? Nah, masalah kita tuh dari awal sibuk menyelesaikan urusan sendiri. Udah bodoh kita ini, banyak mikir, stres. Udah ilmu sedikit, segala dipikir. Clear. Ibu ingin suami soleh, betul Bu? Ibu ingin suami saya juga ibu, betul? Sebutkan gimana caranya. Centil enggak ngepek. Ibu centil dan malah bikin enak. Di gimana ini? Caranya
Kalau ibu ingin suami jadi baik, suami jadi sayang ke ibu, caranya adalah ibu harus berusaha supaya jadi istri yang disayang Allah. Nanti Allah yang membolak balik hati suaminya. Ibu bisa membolak balik hati suami tidak? Boro-boro membolak balik hati suami, tahu juga enggak hatinya di mana? Jadi nunduk ini belum juga dinasehati. Sudah merasa ya. Gimana ingin istri solehah, anak baik, gimana? Ini gimana ya? Dinasehatin? Gak mempan. Kenapa nasihat bapak gak mempan? Karena anak sudah tahu modal bapak. Kenapa istri gak begitu dengar nasihat bapak? Karena istri sudah tahu modal bapak. Nasihat kita tuh tidak cocok dengan kelakuan sendiri. Susah nyolehkan anak pun gak bisa. Allah yang menyolehkan istri dan anak. Tugas bapak ini jadi lelaki soleh, jadi lelaki ahli takwa. Nanti hadiahnya diantaranya adalah istri dibalikan hatinya jadi baik, anak juga dibalikan hatinya. Kita boro-boro nyolehin anak pak, nasehatin diri sendiri aja gak mempan. Benar? Nah ini ilmu dasarnya. Selama ini kita mengandalkan selain Allah, harusnya Allah. Surat Yunus 107. Sudah habis belum waktunya? Enggak, kalau nanya sudah atau belum, jawabannya sederhana. Belum. Gitu kan. Tanya-tanya. Tes pertama gagal. Siapa yang mau undangan? Ini mah cuma tes kesabaran. Sudah habis belum waktunya? Beres. Jangan suka kepanjangan menjawab. Belum, pokoknya kecil. Kecil. Ketak yang jadi masalahnya. Jawabannya melampaui keperluan. Sudah habis belum waktunya? Beres. Coba di rumah dipraktekan begitu, Bu. Kecelembeng deh. Rumusnya 5 A. Apa? 5 A. Ulangi apa? 1. Tekad kuat di sini dan bulat. Hatinya tuh kuat dan bulat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Allahu somad. Jadi ini kunci awalnya. Jadi hati ini tidak melihat, tidak meyakini ada yang bisa nolong selain Allah. Surat Yunus 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Dia Allah. Bergabung jin dan manusia seluruhnya mau nolong, tapi Allah tidak menghendaki terjadi tidak. Mumpung pertanyaannya gampang ya, kalau berkenan menjawab, jawab. Saya sih tidak berharap dari makhluk, cuma kalau gak menjawab, kumaha. Bergabung jin dan manusia, semua mau nolong kita, tapi Allah tidak menghendaki. Bisa tidak sampai?
bergabung jin dan manusia, seluruhnya mau mencelakakan kita. Tapi Allah tidak menghendaki kita celaka. Celaka tidak? Tidak. Tidak. Hanya bisa terjadi biiznin. Jadi kalau kita diuji, ujian itu terjadi dengan izin Allah, ya. Surah At-Taubah ayat 11. Ma khaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang yakin ke Allah, ini ujian terjadi dengan izin Allah, ini ujian sudah diukur oleh Allah, ini ujian pasti membawa kebaikan dari Allah. Ini husnuzan ke Allah, yahdi qalbah. Allah akan memberikan petunjuk di hati. Makanya kalau gelisah, siapa yang bisa bikin tenang? Suami bisa bikin tenang tidak? Justru itu sumber kegelisahan. Anak bisa bikin tenang? Tidak ada yang bisa membuat tenang selain Allah, karena hati ini dibulak baliknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang baik, jadi kalau kita sedang sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Kalau gitu dokter apa kerjanya? Mengobati. Menyembuhkan Allah. Itu bahwa yes. Kalau punya hutang, siapa yang bisa melunasi? Hanya kalau Allah menghendaki hutang kita lunas, pasti lunas. Macam-macam caranya terserah Allah. Tapi ini banyak sekali, gak ada yang banyak begitu. Kalau Allah mau melunasi, pasti lunas. Akan ada jalannya sendiri. Tahu cara melunasi yang paling gampang bagaimana? Dibuat yang ngasih hutangnya ridho. Ah, tas tenan. Mending kene saya dapat pahala daripada mikiran maneh. Liur mana mata ramayan. Ridho. Itu namanya ridho tapi emosi. Kalau kita dalam kesempitan, siapa yang bisa melamakan? Hanya Allah, gak ada lagi. Kesempitan rezeki, kesempitan hati, kesempitan ilmu, hanya Allah, pemilik, penguasa, penentu segala galanya. Wa yuridka bi khairin, lanjutan ayat yang tadi. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, para wadah lifatih, tidak ada yang bisa nolak. Jodoh, pasti jodoh tidak? Jodoh. Maaf tadi emosi ya. Kalau Allah menakdirkan jodoh, jodoh tidak. Tapi calon mertuanya enggak setuju. Kalau Allah takdirkan jodoh, nanti tinggal diubah aja hati jadi setuju. Kalau Allah menghendaki sembuh, sembuh tidak? Pasti sembuh. Ada jalannya nanti. Kalau sembuhnya lewat obat, kita akan dipertemukan dengan obatnya oleh Allah. Kalau kita sembuhnya lewat dokter, dokter itu kita betul ketemu dengan dokter itu. Pokoknya kalau Allah menetapkan sesuatu, jalan untuk terjadinya yang Allah kehendaki, sebabnya diadakan oleh Allah. Haji, pasti haji tidak? Haji, pasti ada haji. Mungkin diundang raja, apa aja. Tapi ya berangkat haji juga nikmat atau ujian? Berangkat haji nikmat atau ujian? Ujian. Kalau pulangnya bawa emas, masuk broto ya enggak apa-apa, itu kan suaminya. Tapi kalau pakai emas imitasi bisa jadi masalah. Ujian haji itu ya, yang lulus itu yang mabrur, yang diterima. Belum punya anak, siapa yang bisa ngasih anak?
hanya ya adalah mau bayar tabung yang tabungnya hijau atau yang biru, semuanya hanya bisa terjadi di istri. Makanya sudahlah, jangan ngarep-ngarep dari siapapun, bikin sakit hati. Makin berharap kepada selain Allah, makin jauh dari ketenangan, makin jauh dari pertolongan. Bergaul dengan manusia hanya oleh badan yang dekat. Kalau hati berharapnya dari Allah, jangan berharap dari orang. Penderitaan para ibu adalah berharap terlalu banyak kepada suami. Padahal suami ibu, model-model ini adalah suami yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istri, membahagiakan diri sendiri aja susah, benar? Jawab, oke? Oh, mau bahagia? Jangan berharap dibahagiakan oleh suami. Ingin dibahagiakan siapa aja? Allah aja. Karena yang punya segala-gala adalah Allah. Yang menentukan segala-galanya adalah suami. Maaf ya Pak ya. Bukan meremehkan suami. Jadi suami saya sebagai apa doa? Ya terserah ibu. Suami itu sebagai apa? Kalau ibu ingin bahagia, suami sebagai apa? Jawab. Hah? Imam? Eh kamu aja kan imamin gagal. Ina atau ina ujungnya buhu Allah. Suami baru bisa membuat, maaf, suami bisa, ulangi ya, ibu bisa bahagia kalau melihat suami itu sebagai ladang amal. Benar. Dalilnya apa? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, bahagia, karena diniatkan jadi amal soleh. Kelebihannya disyukuri, nah oleh ibu-ibu, ibu bahagia. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu bersabar dan ibu membantu memperbaikinya, ibu dapat pahala, enggak ada rugi. Jelas. Jadi yang bikin ibu bakal menderita teh apa? Lihat suami jadi ilah, jadi dituhankan. Lebih banyak berharap dari suami, lebih banyak takut ke suami, dan lebih cinta ke suami daripada ke hamba. Rasulullah belajar pulang dari sini mah kebongoh kering asal laki ibu deh belum tentu panjang umur. Jadi mulai sekarang kalau ingin ditolong oleh Allah harus hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti apa yang suka gulat itu? Allah. Dua. Ini syarat yang pertama, karena ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai prasangka hamba. Jadi kalau kita sudah berburuk sangka kepada Allah, ya itu yang terjadi. Ah, ya. Jika nama buka susah, ya susah. Ya mana teh? Jika nama bodoh seumur-umur.
suami saya mah tidak bisa berubah. Tidak, husnuzan kamu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Susah itu menurut kita. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang susah. Makanya Bu, Pak, tahukah yang paling penting dalam hidup ini, yang paling urgent, yang paling penting dalam hidup ini apa? Mengenal Allah supaya benar tauhid. Kalau kita tidak kenal Allah, kita bersandar sama siapa? Tidak mengenal Allah, tidak mengenal ikhlas. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal syukur. Tidak mengenal Allah, tidak tahu sabar. Tidak mengenal Allah, tidak tahu ridho. Tidak tahu tawakal. Tidak pada mengenal khusyuk. Berat sekali. Walaupun kita sholat, sahur, ngaji, umroh, sedekah, kenal Allah, tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Karena ibadah itu baru nikmat kalau ikhlas, dan ikhlas itu kalau yakin ke Allah. Jelas ya Ibu? Jadi wajib belajar ilmu tauhid itu, ilmu mengenal Allah agar tidak menuhankan yang lain selain Allah. Semua dosa diampuni kecuali mati musyrik. Makanya belajar tauhid itu mengawali belajar yang lain-lain. Kalau sudah belajar sekarang, belajar. Kalau belum belajar sekarang. Dengan ceramah ini teh jadi gelisah atau jadi tenang? Hah? Hati jadi tentram atau jadi galau? Jawab. Oh, padahal baru judulnya. Ada yang bertanya, berkata, kenapa ya kalau dengar ceramah Amin hati saya jadi tenang gitu? Bukan karena ceramah saya, karena yang disampaikannya sekelumit kecil dari ilmu tauhid begitu. Karena yang dibahasnya tentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena penceramahnya, tapi karena materi ceramah. Jelas? Kedepan bapak-bapak ini gak usah jauhan gitu, tinggal di sini aja. Saya gak tega lihat lehernya ya. Jadi karena dia nanti pulang dari sini menceng. Memangnya bakal kesini lagi saya? Kalau diperlukan, tapi yang penting kalau ada takdirnya pasti kesini. Kalau belum takdirnya seperti pembukaan ya, katanya minta ma'agim dulu ya. Tapi dah, memang belum tertulis di lauh mahfud, jadi tidaknya sampai kesini. Sekarang nyampainya, semuanya ada waktunya. Dua, satu, hati tekad kuat bulat. Yang kedua, perbanyak tobat. Ulangi. Kan ada yang datang. Kalau tidak salah kepada Imam Hasan Al-Basri Syekh di kampung kami kemarau panjang. Tidak ada hujan, ada amalan yang dapat mendatangkan pertolongan Allah supaya hujan turun. Jawaban saya begini, istighfar, minta ampun kepada Allah. Terima kasih. Datang lagi tamu Syekh, kami lagi kesulitan keuangan, ekonomi kami lagi susah sekali. Adakah amalan yang membuka pertolongan Allah sehingga rezeki kami diperbanyak oleh Allah? Jawaban beliau bagaimana? Minta ampun kepada Allah. Terima kasih.
omongan, belum punya anak, adakah amalan agar Allah menitipkan keturunan kepada kami? Jawaban beliau, istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang lagi tamu, Syekh, panen kami gagal, ada amalan supaya subur? Istighfar. Ditanya oleh seorang yang hadir, Syekh, ini semua masalah, jawabannya kok cuma satu? Itu bukan perkataanku, kata Syekhnya. Itu janji Allah dalam suratmu ayat 10, 11. Gua coba dibacakan Ustaz, ada? Supaya maksudnya suaranya lebih bagus dari Allah. Ada? Quran surat ayat 10 sampai dengan 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midraara wa yumdidukum bi saya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Allah memperbanyak harta, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menggandakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah, jelas. Jadi semua karunia Allah ini mudah bagi Allah, tapi dosa-dosa kita itu yang bisa menjadi penghambatnya. Seperti naik mobil, kotoran, kaca kotor, dan semakin kotor jalan kelihatan tidak? Jalannya ada atau tidak? Tidak kelihatan karena kotor. Kalau cerminnya kaca tertutup, hati tenang atau gelisah? Gelisah. Bukan tidak ada jalan, tidak lihat jalan. Tapi kalau istighfar, banyak ampun ya Allah, astagfirullah ya Allah. Mata saya sering berzina, astagfirullah ya Allah. Sangat banyak waktu digunakan melihat yang haram, yang sia-sia, astagfirullah ya Allah. Astagfirullah, tadi saya menyakiti orang, perkataannya pakai bohong, astagfirullah. Makin banyak istighfar, karena tiap waktu kita bikin dosa. Ini perjalanan ke sini aja ada dosa yang dilakukan tidak? Ada. Lagi dandan, siap dikikitin, juga ini wajah sendiri, dikutuk-kutuk sendiri. Allah mendengar itu, kan dipeor-peor itu. Bukannya bersyukur masih ada kulitnya. Eh, yang tadi mau berangkat ngomel, naik angkot ngomel, itu sebelah sana, itu mau ketek yo. Ngomel. Yuk bawa peor-peor, namun dasar nenek-nenek ngumpul. Padahal diajukan nenek-nenek. Hati-hati sepanjang jalan. Duh, ini paras ya deh, temen apesan menghina ke Allah. Banyak duduk di sini, tiba-tiba kedorong situ, akhirnya tumbuh, nambah. Ini bisa sambil duduk begini bisa dosa. Lihat kerudung orang yang di depan, ya ngutetin bahan-bahan murah, dosa. Ini duduk begini kan di dosa apa? Selain amal, kita bisa berbuat dosa. Makanya istighfar, belum pagi, bangun tidur, ngomel, mau makan, bosan makan, nanti gini-gini aja. Itu Allah yang nyiapin,
nyebut dosen, dicatat dosa, nonton TV dosa, lihat HP dosa, ketemu orang, nah itu jadi sebuah kuintal, nyebut kuintal itu dosa, karena kuintalnya karung. Makanya orang yang banyak istighfar seperti dikikis dosa-dosanya, apalagi kalau istighfarnya benar-benar pakai penyesalan. Duh ampun ya Allah, saya perlu jadi contoh ke anak-anak. Anak-anak jadi susah sholat, susah ngaji, pakai HP terus. Etaknya dosa saya, ya Allah, saya hanya 3 HP, gitu kata ibu. Ya, lihat anak berbuat kurang baik, kita harus tobat. Karena boleh jadi anak dibuat seperti itu oleh Allah, teguran bagi kita yang tidak jadi contoh baik. Diam, diam, langkah kau barakal jangan, jangan marah-marah kawan, sambil marah. Coba itu, harus tobat. Berarti kita yang masih contoh tidak cocoknya dalil dengan kelakuan. Bangun, bangun, sholat. Sholat siapa? Hah? Mana yang dikuruk di neraka? Kata anak itu, teman saya sholatnya bulan betul baik-baik saja. Nah, ibu rajin sholat jadi ganas begini. Jangan-jangan anak-anak tidak mau sholat karena lihat akhlak kita. Orang tuanya tidak ada kelembutan, kasar, judes. Nah, sholatnya tidak nempel sih ibu. Ibu juga jangan terlalu marah ke suami, kan ada suami yang protes. Kenapa dia ayah? Istri saya teh pengajian kayak makan obat sehari 3 kali. Tapi perubahan yang nyata itu hanya baru pada seragamnya. Kelakuannya mah awet kan standar. Dan peningkatan teh sebenarnya bukan nikmat meningkat iman. Ternyata yang meningkat itu cicilan. Nah ini tidak boleh marah, tinggal evaluasi. Walaupun Bapak tidak usah ngomong gitu, cicing ya Pak ya. Ayo ah, punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Bagaimana kalau setiap dosa kita, satu dosa mengeluarkan satu belatung? Seperti apa diri kita ini? Bu, belatung, mulut ibu penuh belatung tidak? Jijik, aslinya kita ini menjijikan hanya karena ditutupi aja oleh Allah. Ibu-ibu deh dan bapak-bapak yang dihargai termasuk saya, bukan karena mulia, karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan. Banyak di antara kita ngaji-ngaji ke masjid tapi matanya teh berzina terus di HP. Kalau zaman dulu melihat lawan jenis teh rada malu-malu. Sekarang mah istri orang, anak tetangga atau siapapun kelihatan di sini nih. Padahal orang-orang haram kotor teh. Salat ya rusak. Lima setengah jam orang Indonesia teku musafir-musafir matahna ibu gaya tinggal ibarat kegigian terlalu sering, tapi giliran Quran di skip. A'udhu billahi minasyaitonir Allahu la wattini wazzaitun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasar nurut tipu daya setan gitu. Nari yang aneh-aneh mau ditonton, mau bodor terlucu ditonton. Ini nih harus ditolak. Udahlah yang singser istighfar. Mau ditolak Allah, bukan di ayatnya. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, terus istighfar yang banyak. Oh, pernah dengar tidak
diceritakan di sana ya, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar. Suatu saat datang pergi dari rumah jauh-jauh ke sebuah masjid lewat luar kota. Sambil kenapa saya harus berangkat ke sini? Di dalam masjid selesai sholat syekh, keluar syekh, masjid mau ditutup. Syekh itu orang tua. Syekh itu bisa tiga, bisa ulama, bisa orang tua, bisa orang kaya, disebut syekh. Keluar di pinggir di situ, syekh, ini pagar mau ditutup. Saya musafir, ya nggak apa-apa, tapi tidak boleh di masjid ini. Terusir, padahal itu ulama besar. Ulama sangat terhormat, tapi kan tidak ada fotonya zaman dulu. Akhirnya ada seorang jamaah masjid itu tukang roti. Ayo pak, ke rumah saya saja. Kalau masjidnya mau ditutup, dijamu di rumahnya, disuguhi. Tapi ada yang aneh, diperhatikan, ternyata si bapak ini istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Sambil bikin air, nyiapin roti, istighfar. Ditanya, pak, bapak sudah berapa lama istighfar terus begitu? Oh, saya sejak muda istighfar. Apa yang bapak dapatkan dengan banyak istighfar? Apa katanya? Begini, dengan mengamalkan banyak istighfar, semua doa-doa saya dikabulkan Allah, kecuali satu. Apa yang belum terkabul? Saya ini memohon kepada Allah agar bisa berjumpa dengan ulama panutan saya, Syekh Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, itu sudah ada di hadapan. Berangkat dari jauh, diusir dari masjid semata-mata untuk terkabulnya doa seorang hamba yang banyak istighfar. Istighfar, menlazimul istighfar. Barang siapa yang terus istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, satu cemasnya dihilangkan oleh Allah. Wa min kulli dhaikin makhrajan, ada jalan keluar. Apa aja masalahnya, akan ada jalannya. Dan yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki, pertolongan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, yang tidak pernah terbayangkan. Ada banyak kisahnya. Cukup segitu dulu, sebetulnya ada lima, tapi waktunya sudah habis ya. Ya, yang menentukan siapa? Lima at, satu, tekad kuat dan bulat mengharapkan pertolongan Allah. Yang kedua, perbanyak tobat. Yang ketiga, jauhi maksiat. Tos, lupa. Ya, jangan suka umbar mata, dari mata turun ke hati. Jaga pandangan, jangan segala dilihat, jangan segala dibaca, jangan segala ditonton, karena belum tentu menyehatkan hati. Nafsu pasti pengen lihat yang jadi dosa, karena nafsu ini memang mengajak kita kepada kemaksiatan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nih, tong segala didengar ibu bapak, tong ngobrol wae di majelis talimnya di sana. Makin banyak yang didengar, makin mudah kotor. Jeng, cerita teh. Ternyata tas mata imitasi. Mau apa ngobrolin tas orang? Mau imitasi, mau asli, ya terserah beliau. Jel, si Eta ternyata motornya teh
cicilannya teh 60 bulan, 5 tahun. Motor-motor batur, nu nyicil batur, nu lieur ibu. Tong sagala dipikir, eta kumahanya baru juga nikah sehari terus kabur. Saha nu kabur, ibu? Wah, tahu dari mana? Saya ge maca judulnya. Mau ngapain ngurusin yang gini-gini ya? Mau pemilu, tenang. Jangan segala diobrolin. Bekal banyak kata-kata yang tidak baik, jangan baca. Jangan baca yang bisa mengotori hati, yang tidak jadi solusi. Sayang hati kita ini, kalau banyak diisi sampah, hati kitanya jadi tempat sampah. Isi berlian, mutiara, isilah ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat baik. Enak itu. Bu, mau bahagia, ngobrol baik. Daya sakimu imanu abdi, tidak akan istiqomah iman seorang hamba hatta sehingga yastaqimah qalbuhu, hingga hatinya istiqomah. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimah lisan, tidak bisa istiqomah iman sebelum istiqomah hatinya, tidak akan istiqomah hati sebelum istiqomah jaga lisannya. Jangan berharap hidup ini ditolong Allah, kalau bisa dawai yang tidak manfaat. Masa gak boleh ngomong? Boleh. Pilihannya dua, falyakul khairan au yasmu, berkata baik atau iya. Di rumah tangga mengamalkan ini aman. Cuman kata-kata yang baik atau iya. Beres. Pak, bapak baik. Udah gitu, iya, beres. Kata bapak, ibu juga baik, beres. Bapak minta uang, baik. Kemarin dicerita di masjid, ada bapak-bapak umur 70 tahun, sehat, fresh, awet muda. Ditanya, Pak, apa rahasianya? Kenapa bapak kelihatannya seger terus, sehat terus? Rahasianya mau tahu? Saya tidak mau berdebat kusir, tidak mau berargue. Gak ada saya depan. Oh gitu Pak? Ah masa? Cuman gak berdebat jadi sehat? Masa cuma begitu? Ah, saya setuju dengan saudara, setuju. Beres. Dengan tidak ya sudah proses. Jadi di debatnya kalau mau ya saya setuju, beres. Mantap, bapak kurang sih bapak naikin keting. Saya setuju. Kita kesalahan bapak ya di rumah teh. Saya setuju dengan pendapat ibu. Insya Allah saya perbaiki. Selesai. Coba kita salah bapak, cok saha salah bapak, kita ibu. Coba amalkan ini. Karena ada tuh suami istri bertengkar terus misal. Terus kata anaknya tuh, ayo dong damai damai. Akhirnya datang tuh, kata si istri, Pak, saya mohon maaf. Sebetulnya keruwetan rumah tangga ini datang dari sikap saya sebagai istri yang kurang menghargai suami. Kata suaminya, iya Bu, tapi saya kepala keluarga sebetulnya yang harus membimbing. Jadi keruwetan ini karena saya sebetulnya. Apa? Ah, karena saya? Akhirnya bertengkar lagi. Aneh. Kebanyakan berdebat. Kita kumaha yo, si Ronaldo mana? Saya setuju, beres. Coba dihemat perdebatan. Ngapain sih segala dia debat? Hah?
Kotorin hati menjauhkan dari pertolongan Allah. Kalau mulutnya selalu berbuat dosa, gimana bisa diijabah? 4, tingkatkan taat. Nah, perbaiki sholat. Sekarang saya mau ngetes ya tentang bacaan sholat. Kenapa jadi pada duduk begini? Sianan. Coba terjemahkan surat Al-Fatihah. Yang dituju kita sholat tiap hari tahajud bagus tiap malam, tapi Fatihah enggak ngerti. Oh, ini serius. Bahkan ada yang hafal Quran 30 juz ketika disuruh menerjemahkan ayat kursi macet. Ini yang harus diperbaiki, Pak. Kita teh kebanyakan ngobrol, kebanyakan lihat HP, sampai enggak sempat belajar menerjemahkan Al-Fatihah. Ah, ke Al-Fatihah lah. Kul huwallahu ahad weh. Tuh. Tarungkul deh. Sian ditunjuk. Ayolah, perbaiki sholat dengan perbaiki ilmunya. Bagaimana mungkin kita khusyuk kalau kita tidak mengerti apa yang kita katakan? Benar? Bagaimana mungkin kita menikmati Al-Quran kalau kita tidak memahami artinya? Perbaiki sholat kalau mau ditolong Allah. Wasta'inu bisholat. 40 rakaat sehari, 17 fardu. Tepat waktu berjamaah di masjid, terutama bagi lelaki. Tambah 12 rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ini kalau dua-dua semua ada 10 nih. Kalau duhurnya ada yang 4, berarti 12. Kalau semuanya dua-dua ada 10. Tambah 2 lagi mungkin sholat duha, tambah tahajud 11, 40 rakaat. Coba 40 rakaat minimal sehari. Makin ikhlas, makin dekat pertolongan Allah. Dan yang terakhir, tebar manfaat. Wallahu fi'auni abdi makada abdu fi'auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Jadi, kalau ingin ditolong Allah, salah satu amalannya sing senang menolong orang lain. Dengan apa aja yang sanggup kita, minimal wajah cerah. Tabassum fi wajhi akhika laka sadaqah. Wajah cerah, kata-kata yang baik, senyum yang tulus. Ini kita enggak pakai tenaga kok, ya. Belum lagi perhatian. Di mana kita ada, sebarkan kebaikan. Kebaikan, kebaikan dan ikhlas. Tidak mengharap apa-apa. Hanya mengharap Allah saja. Kerinduan makin kita menolong, makin ditolong. Makin kita pelit menolong, makin jauh dari pertolongan. Tes. Kalau punya uang 2 lembar 120.000, sebentar lagi ada yang infak, kira-kira yang mau diinfakkan yang mana? Jujur, jangan langsung soleha. Hah? 100 atau 20? Ya Allah, oh, sudah ongkos, kurang lebih harus makan. Iya, 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 teman, jangan berargu ya. Ternyata ibu selidiki 3 lembar, bukan 120, 125. Jadinya yang mana sekarang? Ah, ya celah mas takar kebok tete ngepek. Astagfirullah ya Allah, ternyata bukan 125, 4 lembar, 127. Jadi keputusannya yang mana? Ya Allah, tolonglah kami yang cabut kepelitan. Kenapa?
ayat Ali Imran 134. Ciri orang takwa yang pertama di ayat itu, alladzina yunfikuna fis-sarai wat-dharra'. Senang berinfak dalam lapang dan sempit. Makin senang berinfak, makin disukai Allah. Makin pelit, koret, kedengkut, buntut, kasir, cap jahe. Makin jauh dari pertolongan. Maka selamat berbahagia bagi para dermawan, dan jangan berharap bahagia bagi orang yang pelit. Terima kasih, ada waktu 20 menit. Kita akan ada tanya jawab. Ini kan jawaban semua dari tadi ya. Baik, alhamdulillah ibu bapak sekalian, kalau ada takdirnya ke depan ya, AA ceramah lagi di sini. Kajiannya tidak jauh dari kehidupan sehari-hari, tetapi dengan dasar keyakinan kepada Allah, dan supaya hati kita bersih. Karena ternyata yang berjumpa dengan Allah nanti, yauman la yanfa'u malu wala banun illa man attaqallaha biqalbin salim. Jadi nanti yang jumpa dengan Allah itu yang paling bersih, buah dari ilmu dan amalnya. Jadi tidak bisa bersih kecuali belajar ilmu tauhid dan beramal sesuai dengan tuntunan Rasul, baru bersih hatinya. Terima kasih. Mari kita sambil berinfak, sambil sambil berserta, sambil baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, silakan.
La ilaha illa ant wahdaka la syarika la ya mannan ya badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ya Allah, Allahumma habbin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Doa ya Allah yang Maha Menata, berkahi jamaah ini ya Allah. Ampuni semua dosa kami kepada ibu bapa kami. Ampuni semua dosa orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi keluarga kami, karuniakan kepada kami keluarga sakin, keluarga penuh berkah. Cukupi keluarga kami hanya dengan rezeki yang halal, yang berkah. Jauhkan dari yang haram, lepaskan dari lilitan hutang. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, yang ikhlas dan yang mengamalkannya ya Allah. Titipkan kepada kami keturunan yang dapat jadi penyejuk hati kami. Kami berlindung dari segala keburukan, dari apapun yang Engkau haramkan, dari bala fitnah wal musyid. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakitnya syafi. Berikan ketenangan yang hidupnya selalu resah dan gelisah ya Allah. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Fattah. Berikan terkabulkan hajat-hajat yang diharapkannya ya Allah. Ya Allah yang Karim, jadikan jamaah ini Kau undang ke Baitullah. Jamu menjadi haji hajah mabrur mabrur. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah, doanya doa yang Kau ijabah. Lahir batin kami sehat walafiat. Sisa umur ini benar-benar istiqomah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh soleha. Jadikan negeri kami ini negeri penuh barokah ya Allah. Titipkan pada pemimpin yang amanah, pada pemimpin yang takut padamu ya Allah, pada pemimpin yang adil, pada pemimpin yang dapat jadi contoh kebaikan bagi kami, pada pemimpin yang dapat membimbing umat di jalan yang Kau ridhoi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyin lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tidak terasa 1,5 jam kurang. Bapak Ibu, terima kasih dan saya mohon maaf, semoga ada takdir kita